Kazakhstan saya pikir memang tidak terlalu kuat timnya untuk Belanda, tapi pertandingan di sisa laga yang ada, tim nasional Belanda membutuhkan poin maksimal di semua pertandingan untuk bisa mencari posisi peringkat ketiga terbaik. Di pertandingan sebelumnya Belanda mereka menang 3-1, tapi pada saat itu pertandingan mereka masih punya Arjen Robben, kemudian De Vries di belakang. Nah, kali ini di pertandingan ini dua pemain ini tidak ada. Dan ini tentu sangat sulit ketika Van Persie dan DP hanya bekerja berdua, bahkan kalau kita lihat DP tidak terlalu optimal di seperti yang diharapkan. Tentu Danny Blind akan memutar otak apakah memainkan Huntelaar di depan untuk mengejar kemenangan di pertandingan yang menurut saya sangat penting buat mereka. Dan tetap peluang menang ada di kubu Belanda dengan skor 0-2.